Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami Rumah Anggrek Nabila. Yang belum subscribe, bisa di subscribe dulu ya gengs. Terima kasih, selamat menonton. Jangan lupa di like juga ya. Halo Kalandran, saat ini kita ready untuk Vanda Kenop. Nah, ini cantik-cantik banget nih warnanya, gemes deh. Ini Vanda Kenop Kalandran, warna pilihannya pun banyak. Ya, warna pilihannya tuh banyak Kalandran. Nah, jadi yang pertama kita langsung aja kita ke ID yang paling ujung dulu. Yang paling ujung ini ada di ID Chantra. Nah, berhubung si Chantra ini belum ada yang mekar, jadi nanti saya cantumin contoh warna bunganya aja ya, nanti di layar handphone kalian. Karena belum ada yang mekar nih yang ID Chantra. Nih kondisinya kenop kamaran tuh, gak butuh waktu lama lagi untuk menikmati bunganya pastinya. Terus lanjut lagi. Nah, walaupun fisiknya kayak gini, tapi dia sehat loh. Dia sehat, dia berbunga tuh. Dia cantik banget lagi bunganya. Nah, ini yang selanjutnya ada di ID Kulfade #332. Nah, ini kan udah ada yang apa? Mekar asli ya. Nah, ini warnanya merah kawan-kawan. Untuk yang Kulfade ini warna merah tuh sama totol-totolnya. Ini seperti ini. Ini merahnya sedikit muda ya. Nanti ada yang lebih ngejreng lagi kawan-kawan, lebih mentereng. Nah, terus lanjut lagi. Lanjut lagi, kita ada di ID Kultana Gold silangan dengan Dr. Anek. Nah, untuk yang Kultana Gold sama Dr. Anek itu juga belum ada yang mekar ya. Nanti saya cantumin aja contoh warna bunganya, gampang kok. Gitu. Terus nih yang udah mekar sih cantik merah juga. Ini ada Kulwade #626. Nah, kalau yang 626 ini dia lebih pekat merahnya dibanding yang 332 ya kamarana ini. Ini merah cantik banget kan tuh. Sama ini, dia tuh tingkat kepekatannya nih bisa disandingkan tuh ya. Beda yang 626 yang sebelah kanan. Ini 332 yang sebelah kiri tuh, beda ya merahnya, walaupun sama-sama merah tapi tingkat kepekatan merahnya tuh beda. Terus lanjut lagi, nih udah ada yang mekar, jadi nggak perlu ribet-ribet lagi. Ini ada di Kulwade hashtag berapa sih nih? Berapa ya? #516 guys. Ini ada Kulwade #516. Kalau ini tuh warna ungu sih. Nah, ungu totol-totol gitu. Ini cantik. Ini bunganya besar loh ya, kawan-kawan, bukan bunga kecil. Nah, ini bisa. Nah, seperti ini. Nah, kalau sama jari kira-kira 3 ruas jari kawan-kawan untuk lebar si bunganya ya. Tuh. Ini besar nih, bukan bunga kecil tuh, 3 jari kawan-kawan, 3 jari. Kira-kira tuh. Seperti itu. Terus lanjut lagi, ini yang warna kuning, yang kemarin nyari kuning kehabisan. Nah, ini ready. Yang yellow 343 ya, 343. Nah, ini yellow. Yellow 343. Nah, ini seperti ini. Nah, ini dia kondisinya juga masih kenop. Ih. Nih, belum ada yang mekar. Nanti dicantumin aja ya contoh warna bunganya, warna kuningnya seperti apa gitu. Terus lanjut lagi, ada di ID Wirat Gordon. Wirat Gordon ini kayaknya Wirat Gordon deh. Bentar. Nah, ini nih, nggak usah ribet-ribet lagi kawan-kawan. Wirat Gordon warna ungu ya, ungu pekat kayak gini. Dia juga 3 jari tuh lebarnya, cantik. Warna ungu pekat nih, yang mau ungu-ungu, ungu-ungu bisa pilih ID Wirat Gordon. Nih akarnya juga mantul kawan-kawan. Terus lanjut lagi yang salem, aduh yang kalem-kalem nih warnanya, ada Tuton. Tuton. Nah, seperti ini kira-kira kawan-kawan, warnanya mana yang jelas. Nah, tuh. Jadi dia tuh warna putih, terus bawahnya tuh kayak warna kuning gitu sih, kalau kuning apa coklat ya. Dia seperti itulah. Nah, tuh ya, atasnya tuh putih, sininya putih, bawahnya tuh coklat. Tuh, coklat seperti itu. Ini cantik nih warnanya, lucu. Terus lanjut lagi, kita ke ID Pimja Beauty silangan dengan Tawe Suksa. Untuk ini kayaknya warnanya ungu deh, soalnya kenopnya ungu. Tuh.
warnanya ungu total-total gitu kan Ran, sepertinya. Nanti saya cantumin contoh warna bunganya ya, biar lebih jelas lagi. Terus ada lagi kita di ID Brownie Orange 274. Nah, ini Brownie Orange 274, dia udah kenop kayak gini. Tuh, kenopnya cantik. Terus ada juga ini sama sih 274 Brownie Orange-nya. Nah, ini ada di ID Somsri Gold. Nah, si Somsri Gold ini udah ada yang memekar kawan-kawan. Nah, ini Somsri Gold kayaknya nih warnanya putih deh. Somsri Gold belum mekar sempurna. Putih ke hijauan, hijau muda gitu kawan-kawan. Ini yang ID Somsri Gold. Nah, jadi tadi itu panda hibrid kondisi kenop. Nah, ini tuh cantik ya. Tuh bunganya tebal dan juga lebar. Nih, bunga kelopak bunganya. Jadi udah enggak butuh waktu lama lagi untuk menikmatin bunganya kawan-kawan. Jadi tinggal tunggu mekar aja tuh si kenop. Karena udah besar-besar nih, cantik banget ih. Gemes warna ungu ini. Apalagi ini warna merah nih. Nih, mentereng banget kawan-kawan. Mantep, eh. Lanjut kawan-kawan, yang minat itu bisa lanjut aja via WA di nomor 0898002687. Saya ulang kembali di nomor 0898002687. Dan untuk harganya, ini harganya Rp175.000 aja kawan-kawan. Untuk Vanda Hybrid Kenop Rp175.000 aja. 1 kilo muat 1 pot ya. 1 kilo muat 1 pot. Jangan memaksakan untuk muat 2 pot karena nanti malah patah, sayang. Jadi 1 kilo muat 1 pot aja, jangan dipaksain kawan-kawan. Ya. 1 kilo muat 1 pot. Harganya Rp175.000 aja nih untuk Vanda Hybrid kondisi kenop. Nah tuh cantik-cantik kan, bisa dilihat-lihat dulu sebelum kita penutupan kawan. Nah, saya rasa cukup sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Jangan bosan-bosan ya nama channel kita Rumah Anggrek Nabila. Oke, sampai berjumpa di waktu dan kesempatan lainnya. Bye-bye.